cariki yang dinagi orang, nae berok tembus lautan, sampai juga di tanah orang, ilai mandiri dalam ingatan, minta bangsa Tuhan Deo, minta bangsa Tuhan Deo. Cari kri yang dinagi orang, nae berotan, sampai juga di tanah orang, ile mandiri dalam ingatan, minta bensa Tuhan Deo, minta bensa Tuhan Deo. Laran tuka the place where I belong. Balenagi, balenagi, laran tuka selalu menunggu. Cari kiang dinagi orang, nae berok tembus lautan, sampai juga di tanah orang, ile mandiri dalam ingatan, minta bensa Tuhan Deo, minta bensa Tuhan Deo. Balenagi, larang tuka the place where I belong. Balenagi, balenagi, larang tuka selalu menunggu. Tuka the place where I belong. Balenagi, balenagi, laran tuka selalu menunggu. Halo pemirsa setia TVRI Nusa Tenggara Timur, jumpa lagi nih di Rumpu Rampe. Seperti biasa dengan Beta Desmond dan juga ada Beta bosan, ini bosan Pak. Ya, tendang dong. Ya tendang dong, senggol dong. Ya ini hari kita dua yang akan makan gas habis ini, makan semua. Tembang gas habis. Ya, seperti biasa. Kadang ada, kadang tidak ada. Ya. Jadi ini hari pas ada kita akan kunyah di sini pemirsa yang telan di rumah. Sudah biasa ya Kakak Desmond. Dan di studio juga sudah hadir dua wanita cantik. Cetar membana yang ada di Kota Kupang dan sekitarnya. Ini langsung saja kita datangi beliau-beliau yang cantik ini, yang sudah siapkan ini yang enak-enak. Ini Kak Desmond, sebelum kita ketemu dong, Kak Desmond tahu ini namanya apa nih? Yang betul ini kerupuk kok. Tebak dari apa nih? Sentuh dari apa? Kamu dari kulit sapi saya tahu beta. Ya semoga betul ya. Semoga ini bukan kulit kambing ya. Ya selamat pagi. Selamat pagi. Kakak Narti. Kakak Allen. Sehat-sehat ya. Kok. Sehat alhamdulillah. Nah, kelihatan dari muka ya. Tidak ada yang semangat. Iya. Ini kakak dong kurang kerja kok. ada apa nih? Ada banyak. Ah, ada banyak. Yang bawa tidak semua. Tadi bawa kan ternyata nggak muat dong. Kenapa tidak bilang-bilang? Oh, gitu. Kan kita mampu angkut. Kalau pickup ya. Kalau kita boleh duduk di sini ya? Boleh. Duduk di sini. Kita bercerita. Kita pindah sana kah? Ya, boleh. Kakak berdua di sini. Oke. Okay. Beto panggil kakak saya. Boleh. Ya. Panggil mbak boleh. Kalau panggil oma, terlalu ini tua ya. Oma terlalu. Janganlah kalau oma. Mari. Jangan oma. Ya. Oke. Okay. Ini hari diapit oleh dua laki-laki ganteng. Oke. Okay. Ya. Kebetulan. Iya pas. Iya dua orang cantik, dua orang ganteng. Ganteng. Biasa tunggu orang puji terlalu lama kita diri sendiri. Karena di keluarga beta dinobatkan sebagai laki-laki yang paling ganteng. Wah, luar biasa. Yang paling ganteng, kau yang ganteng. Paling ini. Paling ganteng. Oh, paling ganteng. Beda kalau di Kak Desmond dia paling jelek. Jelek jelas keren. Jelas keren. Jelek jelas keren betul. Kak Alens. Iya. Kak Alens bawa apa nih tadi? Bawa kelaper tart, puding, sama soft cookies. Kelaper tart. Kelaper tart.
Supernatural kelapa tart. Belum pernah. Tentu harus habis ini hari. Bisa jadi Supernatural tapi karena mau makan. Ini coba dulu. Kelapa tart, puding sama soft cookies. Itu bikin sendiri? Buat sendiri, oh, Kak. Pikir orang yang bikin, ah. Pikir kakak beli, ya. Bisa sih, kalau beli bisa. Kalau kelapa tart berarti bahan dasarnya? Kelapa. Kemiri? Oh, kelapa. Oh, kelapa. Kelapa muda. Kemiri itu soto ya, Kak, ya? Oh iya, harus kelapa muda. Kenapa tidak bisa kelapa tua? Soalnya kan dia dimasak, dicampur, dan dia harus yang muda biar supaya enak waktu makan. Kalau tua kan nanti orang makan kayak keras gitu. Ini kan maksudnya kan gede kue, jadi kan harus lembut. Ya kan kadang tua juga kita bisa gigit kena tempurung kelapa. Salah kupas kena gigit. Salah kupas. Kalau Kak Narti, ini banyak sekali. Banyak. Itemku banyak, Kak. Kenapa? Kakak dong tahu kita dua ini memang kuat makan. Tapi enggak gemuk ya? Nah itu loh herannya. Iya ya, biasa orang buat makan harusnya harusnya gemuk. Kata kayaknya ada simpan setan di lambung. Jadi dikasih abis setan. Iya. Ada yang bantu makan. Ada untuk makan. Setan yang bantu makan. Ya. Mana kelapa tart yang mana nih? Ini Kak. Ini kelapa tart. Beta bawa yang cup mini, Sa. Oh, ada cup mini. Ada cup mini, ada yang cup agak bulat gini, ada yang besar gitu ya. Ada yang besar sekali. Tergantung ini yang paling kecil. Paling kecil. Oh, ini yang paling kecil. Kenapa yang kita yang paling kecil. Itu yang kita sesali. Yang paling kecil. Karena buatnya kan agak lama toh, Kak. Jadi beta bawa yang paling kecil dan gratis, ya. Beta sontal mau bawa berapa banyak sebenarnya. Betul sudah. Oh, ya nanti, takutnya dari malam son tidur toh. Nanti berikut tolong bawa yang paling dia yang paling ini yang paling kecil ya. Paling kecil. Tapi rasanya sama, hanya porsi. Sama, porsi. Oh iya, kelapa tart. Ini campuran apa nih yang? Ini campurannya tuh kelapa, susu, keju, terus ada almond, ada kismis. Terus ada almond tuh apa ya? Almond tuh kacang almond. Ada ikan almond juga. Itu salmon. Iya, terus dengan tepung dan telur. Tidak masalah kalau bongkar apa bumbu rahasia begini? Tidak masalah. Tidak masalah ya? Tidak masalah. Pasti banyak yang tahu kalau campurannya begitu. Tapi belum tentu bisa ya. Iya. Hanya tahu bahan dasarnya apa, tapi caranya kan belum tentu. Iya ya. Kasih sendok, Kak. Pakai sendok apa? Mau pakai tangan? Ini bisa langsung bisa Kak. Bisa. Langsung kodo saja di mulut bisa, begini. Bisa Kak. Ya betusan enak juga kawan nanti duduk nonton ya. Boleh Kak Desmond. Silakan Kak Desmond. Ya, terima kasih. Ya, dengan kan arti harus coba. Aku coba kan. Ya. Silakan. Ini Kak. Kalau orang yang suka manis mungkin bakal suka sih. Bakal suka. Kita coba ya. Coba dulu. Kayaknya nagih. Kalau yang hitam ini apa? Kismis, Kak. Kismis. Yes. Itu kismis memang bentuknya begini? Iya, Kak. Harus kan ada misis, ada kismis. Ini kismis. Bentuknya mirip-mirip ubi bakar nih. Enak. Ya? Enak. Ini kenapa bawa yang paling kecil nih? Kita di sini memang buat makan semua. Makan semua. Iya. Jangan yang kecil ya, Kak, ya. Yang paling ukuran yang paling besar seberapa? Dia ukuran 20x20 sih, Kak. Oh, gede kok. 20x20. Yang iya, lo yang besar. Satu piring ya, berarti. Iya, heeh. Harga juga bervariasi. Harga bervariasi, Kak. Yang paling laris. Yang ini. Sonde juga ada yang dia bentuk oval, itu yang harga 15.000. Yang paling laris. Itu biasa paling laris. Tapi kadang-kadang kalau yang memang mereka suka ngemil, tapi sound-nya suka banyak, mau pilih yang mini. Jadi kan kalau misalnya makannya besar kan, kalau misalnya makan karena orang mau makan sedikit terus sudah kan. Jadi kalau makan yang mini kan sudah cukup gitu. Iya. Yang paling laris itu yang. Yang cup yang oval yang harganya 15. Tapi yang paling gampang dibawa ini.
Iya, Kak Desmond, ini bukan tidak ada, ada. Tapi ini yang gampang dibawa. Gampang dibawa. Simpel. Mungkin ya, nanti kita tanya Kakak Pu alamat ya. Oh iya. Biar kita bisa main-main di sana. Yang bisa. Kan Arti juga ya, kita bajak, bajak. Boleh, boleh, kita sama-sama. Gimana alamatnya di mana? Di Jalan Nangka, Kak. Oh, ada campuran nangkanya ya. Ini bukan alamat, Kak. Ada campuran nangka makanya bagus. Lengket enggak itu jalannya? Alamat. Kan nangka, Kak. Ini jualannya di rumah ya? Jadi kayak pre-order gitu, Kak. Oh, pre-order. Jadi kalau misalnya ada yang pesan baru dibuat gitu. Jadi enggak ini ya? Enggak ada di stok ya? Enggak. Soalnya kan ya harus fresh ya, Kak. Iya, harus fresh. Soalnya kan jadi kalau pre-order dulu, baru dibuatin, baru ini. Jadi biasanya kalau dia bertahannya berapa lama? Kalau misalnya di luar tergantung kulkas. Tergantung kenyamanan, Kak. Ini jadi kalau di luar kulkas tuh 2 hari, kalau dalam kulkas tuh 5 hari. Berarti bisa bapak pikir bawa sampo kampung. Bisa dong. Kita di elbow book sini, bisa. Dekat saya, Kak, ya, betul. Asli ini hari kotong 2 akan makan sampai puas. Tapi kita dengar lagu dulu ya. Sambil makan kita dengar lagu dulu. Siap. Son jam bilang tanah timur son depan. Son jam bilang floba merah tidak baik. Bae son depan tanah timur lebih baik. Bae son depan itu semua beta punya. Sumpah sana ada kuda sandalwu. Di Flores sana ada si komodo rensis. Di alor sana ada buah kenari. Di timur sini ada wangi cendana. Besong jam bilang tanah timur sondepa. Son jam bilang floba mora son de bae. Bae son de bae tanah timur lebih bae. Bae son de bae itu semua beta punya. Di Nusa Lote ada tempat oi. Di Flores sana ada danau Kelimutu. Di Sabu sana ada tempat telihau. Di timur sini mandi di Lasiana. Tapi hati-hati, beson jamilan tanah timur sondepa. Beson jamilan floba mora son de bae. Bae son de bae tanah timur lebih bae. Bae son de bae itu semua katong punya. Ada lirik lagu yang berubah tadi. Apa, Kak? Ada di timur sini mandi di Lasiana tapi hati-hati. Itu kenapa begitu? Buaya. Oh, buaya. Memang kotong liatin boleh hati-hati dengan hati-hati.
Selain Lasiana di sini berarti banyak. Oh iya ya. Di sini kebetulan kita sudah bawa dua dari Lasiana juga kita. Ada dua yang di sini. Buaya darat. Iya, buaya darat. Kita lebih ke naga api. Betul. Oh, begitu? Iya. Betul bukan reptil biasa. Heeh. Oh, lebih dari. Iya, lebih dari itu. Sudah, nanti baru kita bahas buaya-buayaan reptil-reptilan. Kita mau tanya Kak Narti nih. Boleh. Kak Narti, ini kerupuk dong nih. Ini kerupuk ya? Iya. Dari apa? Tadi beta tebak kalau ini dari kulit kambing. Oh, bukan. Kalau yang sana tuh tabok-tabok. Yang mana ini? Kerupuk tahu. Ini yang kerupuk yang tahu. Yang sana. Ayo. Oh, yang ini. Tengah. Ini kerupuk tahu. Heeh, kerupuk tahu. Ini bahannya dari tahu. Dari tahu. Betoson mau tahu. Serbet tahu harus laku ya. Oh, ini kerupuk tahu. Iya. Tapi juga ada campuran. Oh, ada campuran. Iya, ada berapa jenis nih? Ada banyak jenis. Kalau ini dari yang tak bawa aja. Itu kerupuk tongkol. Tongkol. Dari tongkol jagung. Ikan tongkol. Ah, serius? Iya. Tes dulu. Iya, ini pasti tes. Ini nah, pasti tes. Dari manis ke gurih. Iya, betul. Tes. Makan jam malam-malam, Kak. Kiri ya, Kak. Kalau mana? Oh ya. Tes, Kak. Tes. Ini enak, ini ya. Dari mana? Dari terbuat dari apa, Kak? Dari ikan tongkol. Oh, ikan tongkol. Ikan tongkol dan tepung. Heeh. Kak Desmond, beta baru tahu kalau uh-huh. Ikan itu kotong bisa bikin jadi kerupuk. Gitu. Diolah, toh. Diolah. Pulang ke bos harus coba. Kok tidak ada rasa ikan tongkolnya? Ini lebih ke ikan cakalang. Berarti kakak beradik itu ya. Ini dari ikan tongkol. Kalau ini? Itu makaroni sih. Tepung. Kalau yang ini nih. Kerupuk tempe. Kerupuk. Uh-uh. Oh, kerupuk tempe. Ada tahu juga, ada tempe. Ada. Iya, memang kan ininya dari tahu. Maksudnya spesialis tahu lah ibaratnya. Iya, iya. Macam-macam tahu. Dan bentuknya macam-macam tahu. Ada. Tahu apa, Sang? Mau tahu apa? Emang tahunya ada berapa jenis? Ada banyak. Oh, ada banyak. Uh-uh. Nah, ini hari baru beta tahu. Heeh. Kak Desmond sudah tahu? Belum. Baru tahu sih. Baru tahu juga. Tahu. Komplit mau tahu apa ada? Mau tahu. Tahu banyak. Tahu banyak. Apa? Tahu kuning. Tahu kuning Kediri. Kuning Kediri. Tahu perkedel, tahu bakso, tahu isi, sayur plus daging. Banyak ya. Macamnya. Oh, banyak. Heeh. Heeh. Beta pikir tahu ini satu sah. Putih gitu aja kan? Ya, setahu saya tahu. Satu, enggak. Banyak. Aku buat banyak varian. Oh, banyak varian. Iya, ya. Kalau yang ini dari apa tadi? Itu kerupuk sih, kerupuk makaroni gitu aja kerupuk sih. Iya, untuk cemilan gitu. Coba kak. Dicoba kak. Untuk cemilan gitu. Warna bagus nih. Enak kan tidak? Enak. Enak. Order. Semua enak, kabosan. Kabosan harus coba. yang bawa di sini ini semua enak. Semua enak. Kalau ini kerupuk tahu. Kalau ini pesan harganya berapa nih? Harganya murah aja, Rp15.000 aja. Murah. Bisa untuk oleh-oleh. Oh, iya. Habis ya? Satu hari, satu minggu pun aman. Untuk cemilan oke. Kita promosi. Ini kenapa bungkusnya tidak begitu? Nanti muat hanya sedikit saja. Nanti kalau muat sedikit kamu langsung kenyang. Ah, sedikit kenyang tuh. Makan. Iya. Sende ini. Yang paling laris dari semua tuh kerupuk yang mana? Kerupuk tahu yang recommended. Ini ya? Heeh. Ini paling laris. Kerupuk tahu. Semua laris, soalnya kerupuk-kerupukan. Oh iya ya, semua untuk laris. Untuk teman makan oke, okay. Untuk teman santai oke, okay. Untuk teman piknik oke. Okay. Bawa ke Lasiana juga boleh. Boleh banget, tapi, dan sangat simpel. Tapi hati-hati. Hati-hati. Penjelasnya tapi hati-hati. Enak ya. Oke, ini Kak Aldens. Aldens, Kak Alsa. Ya. Oh, ya. Boleh. Boleh panggil Kak Al. Kak Al. Ini tadi apa?
Kak, puding. Puding. Puding ya. Ini puding rasa apa nih, Kak? Kalau ini pudingnya pak rasa cappuccino dengan alpukat dengan fla vanilla. Cappuccino, alpukat dan fla vanilla. Pasti alpukat dari soe tuh. Belum tentu lah. Beli di pasar kan. Yang tahu beli di pasar kan. Betul. Ini kalau kan arti jualnya di online atau online? Online. Ada Facebook. Ada Facebook, IG. Oh, IG. Nama IG-nya teman apa? WA. Narti Bintang. Narti Bintang. Nanti teman-teman yang apa? Buka Facebook, langsung blokir Narti Bintang. Oh, follow. Follow ya. Nanti follow biar ini bisa dapat kerupuk enak ya. Kerupuk enak. Cuma 15.000. Makan sampai puas. Dia proporsi semua begini atau ada yang lebih? Ada yang besar segini? Tidak ada yang 2.000 yang orang gampang beli. 5.000 ada. 2.000 enggak ada. Sekarang bahannya udah mahal. Kalau 2.000. Tapi kan 2.000 kita bikin yang paling kecil, mungkin satu begini 2.000. Nanti capek bungkus ya dong. Iya. Belum tes tahu bakso. Mana tahu bakso? Ini tahu isi bakso. Tahu isi bakso itu ada berbagai macam. Ada daging sapi, ada ayam, ada ikan, gitu. Coba Kanar buka. Aku buka ya. Iya, iya. Boleh. Ayo. Mas Des. Monggo sayang. Ini kalau bete semua ayo. Ini pun enggak langsung bisa nih. Oke, bet coba. Oke, coba. Besar aja saya. Kaal, coba. Silakan Kak Al. Kak Al. Biar merasakan manis, Lombok aja. Khasnya Jawa. Jadi kamera ini bisa agak dekat kameranya. Biar mau buka ada bakso di dalam. Ada isi di dalam. Tara. Ini isi bakso ya, Kak? Isi bakso ayam sapi kalau ini yang aku bawa. Ada di rumah ada ayam, ada ikan, ada juga. Ada varian banyak. Tahu-tahuan itu banyak. Beta nih beta pasti penasaran deh ikan pun cara olah ikan mana sampai bisa jadi. Oh begitu. Digiling. Digiling ya. Ikannya harus ikan yang sama juga. Iya. Ikan tidak sembarang ikan. Tapi produksinya tertentu pastikan murah gitu. Maksudnya? Pastikan murah produksi banyak. Murah produksi banyak kita stok kan nggak masalah dia. Iya ya. Bisa bertahan lama juga. Bisa. Kalau Kaal harus fresh. Harus fresh. Orang pesan dulu baru bikin. Kalau saya enggak, saya ready stock. Ready stock. Selalu saja. Selalu. Ya lari semua ya. Alhamdulillah. Ini sejak kapan ya? Sejak kapan Kakak bikin usaha begini? Kalau aku tahu udah lama ya Kak ya. Kalau tahu itu udah lama. Cuman kalau untuk aneka-aneka itu sejak aneka kayak tahu-tahuan, frozen food, kerupuk itu sejak PPKM. PPKM itu kan orang pas corona kemarin. Orang kan mau makan di luar. Gak boleh. Maksudnya boleh sih tapi dibatesin gitu kan. Kurang nyaman ya, suruh makan di rumah, jajan suruh bawa pulang. Lah apa gunanya jajan untuk pulang kan gitu kan, kalau jajan kan aslinya 2019 ya? Iya. PPKM 2019? Iya. 2020. 2019 sudah? Pokoknya di antara 2019 itu kan. Harus ikut WT ya, supaya bisa ikut kabur. Biar hore, bahagia. Oh jadi mulainya dari situ? Membangun dari situ. Kalau tahunya sudah lama? Tahu sudah lama. Tahu sudah lama? Sudah. Kan harus berapa lama di Kupang sini? Di Kupang. Baru 23 tahun. Baru 23 tahun. Sudah lahir duluan di Kupang. Baru 23 tahun. Sudah lahir duluan di Kupang baru beta datang ini. Baru datang. Iya. Laris manis. Oke, nanti beta akan bertanya banyak. Boleh. Siap. Potong bertanya banyak, tapi potong dengar lagu dulu. Oke, siap. Ini kali bukan mandi di Lasiana, hati-hati. Hati-hati. Mandi di Nun Hila. Hati-hati. Oke, siap. Tiga benggong, rakang lada benggong. Benggong, prelelele benggong. Hos tiga benggong,
da bengo la kokotoe inanga lupinanga ohai stekuai betong bengo bango ora sungwa ra sungwa toita endego amago betong bengo bango bengo brelelele bengo hostiga bengo rakang lada bengo bengo brelelele bengo hostiga bengo rakang lada bengo lako koto hinanga lupinanga ohai steku ai betong bengo bango rasung wara toa iko amago betong bengo bango rasung wara rasung wara toitan jiko amago betong bengo bango. Kotong makan dari tadi nih tau bosan-bosan juga kabosan. Iya, bosan-bosan juga kabosan. Kabosan. Beta suka semua dan beta jadikan satu favorit. Apa tuh? Kan? Ini beta punya ini nih, yang dari ikan. Berarti kita ikan sama. Ikan tangkal. Ini rahasianya apa sampai orang? Rahasianya. Rahasianya enak berarti ya. Enak. Justru kita tanya itu tuh. Rahasianya. Awas pakai tuyul loh. Ntar dimakan tuyul malahan. Biasanya kalau laris manis begitu pakai tuyul. Sejauh ini kan Arti belum pengalaman. Kayaknya sudah pengalaman tadi. Tidak, kalau kita di sini sudah pakai tuyul. Apa ini? Apa? Babi ngepet. Babi ngepet. Babi ngepet. Tapi laris manis nih ya. Alhamdulillah kak. Ya, banyakan beli di online atau langsung datangi ini tempatnya? Banyakan hampir ini ya kak, hampir sama juga soalnya kan kita dari mulut ke mulut kayak ini enak nih mulut ke mulut biasanya lebih cepat ya. Mulut ke mulut kalau kak Bok ini lagi enak nih ayo beli kerupuk di sana ini nomornya ini gitu akhirnya chat gitu tersebar sudah kayak gitu. Dan alhamdulillah online juga kenceng, yang di stand juga lumayan gitu dua-dua ya. Kan artis sendiri atau ada pekerja? Ada pekerja. Dari 2019 ini sudah pekerjakan berapa orang? Kalau untuk begini tuh ada 5. 5? 5 orang. Untuk bikin ini ya? Macam-macam nih. Kayaknya kotong tinggal dengan Kak Narci ini kotong kunyah-kunyah sampai rahang patah nih tiap hari. Takutku gendut kayak aku aja. Iya, beta takut gendut. Kalau itu. Takutku aja di situ aja. Iya ya. Nanti bisa main ke rumah. Boleh. Nanti kita ke rumah. Boleh. Bawa memang otoh. Bawa memang otoh. Boleh, sangat boleh. Misalnya ada yang afkir, yang tidak pakai, ada. Semua pakai. Oh, semua pakai. Yang afkir berarti... Terus kita mau makan apa? Biasanya kita tunggu di ini, yang afkir. Nah, itu sortiran berarti ya? Iya. Bukan afkir, kalau afkir kan kayak ayam, kayak gitu. Afkir kan gitu. Kalau ini kan nunggu sortiran berarti ya? Iya. Cepatnya begitu ya. Cepatnya begitu. Kalau kami dua ini kalau mau makan, dan ini
tenaga ini. Pantas badan dong ada bagus-bagus. Bagus-bagus. Kegemuk kan bisa. Iya. Ya, nanti bisa ke rumah. Iya. Dari 2019 mulai apa? Aneka macam. Aneka-aneka kerupuk. Iya. Suka dukanya. Suka dukanya. Tidak ada suka duka. Ada pasti. Suka terus. Suka terus. Ada. Oh, ada pasti. Orang kerja itu pasti ada. Mau duluan mana nih suka kok duka nih? Duluan yang pahit aja dulu. Oh iya iya iya, yang pahit, yang pahit. Dukanya juga pas lagi bahan mahal itu ya. Minyak mahal gitu dukanya. Dikomplain kanan kiri tetap ya namanya. Oh, pernah dikomplain? Ada lah, namanya orang kan kita kayak gitu. Dikomplain ini kurang gini, ini keasinan, ini begini, namanya kita masih belajar kan ya. Iya ya, tapi itu diterima ya, diterima. Ya, namanya malah, juga. Malah untuk apa ya, untuk masukan dan untuk memicu kita tuh lebih giat lagi, bisa, lebih lebih baik untuk, itu kan ibarat kata kayak kritik. Iya. Kritik kan kayak membangun kasih masukan kayak membangun kita lebih baik gitu loh. Apa yang kurang ya, apa yang ini ya, kayak gitu. Kalau sejauh ini memang hanya kritik itu saja, tidak ada yang ancam pakai parang. Ini kenapa begini nih, rasanya begini. Pakai parang datang itu ya. Ke Aldir. Ini pernah dapat ancam ke Sonder? Belum pernah. Ada yang komplain ke Sonder? Adalah ya namanya. Ada. Namanya konsumen nih. Son tahu bikin tapi tahu protes. Iya, betul. Orang, pengalaman. Orang Kupang bilang, tahu cek ya sama tahu kerja. Iya, betul. Kayak gitu sudah, Kak. Jadi apa ya? Untuk malah untuk ini kita ya, Kak, motivasi kita ya, motivasi kita betul. Motivasi. Motivasi yang untuk kedepannya lebih baik gitu aja. Iya, ya. Kalau tadi Kak Narti dari tahun 2019, kalau Kak Aldens dari tahun berapa? Kalau untuk Clapper Tart ini baru berapa ya? Satu tadi bulan lebih kok. Baru. Tapi laris ya? Ya puji Tuhan laris. Itu yang paling banyak beli itu orang dari mana dong? Bukan jalan angka. malah tetangganya malah nggak tahu ya kayak. Malah kayak gitu biasanya nggak tahu gitu. Tetangga Sonde tahu. Sama, kita tetangga dengan Kak Narti juga kita tidak tahu. Biasanya jual ke luar ya. Iya. Kalau di dalam kan kebanyakan keluarga jadi bisa minta gratis. Iya. Sering-sering ada yang minta gratis, ada yang utang. Ada. Tolong jangan sebut nama di sini. Ya, itu suka dukanya ya. Iya, Kak. Kalau utang kasih utang. Sebenarnya kan Beta ini kan pre-order, Kak. Jadi sebenarnya barangnya ada, sebenarnya kan sambil orang bayar. Tapi kadang-kadang misalnya barang sudah ada, tapi orangnya tuh belum bayar juga begitu. Jadi mungkin 2-3 hari begitu baru bayar kayak gitu. Biasa orang bikin mati usaha tuh begitu. Modal sudah ada. Kakak jangan tinggal di Kupang sah. kalau kan arti orang mau utang juga malu-malu. Kalau aku reseller aja sih, Kak. Kalau reseller gitu kan ngambil dulu, jual dulu, nanti ngambil lagi bayar yang kemarin, kayak itu udah wajar. Soalnya saya sudah sampai ke Alor. Oh, ada cabangnya di sana? Enggak, kirim. Oh, kirim. Alor, Atambua, Keva, Bitun, kayak gitu. Sudah lumayan. Sudah keluar di mana-mana. Bahkan sekarang untuk ini kayak favorit olah-olah itu. Praktis kan kalau bawa 1-2 hari nggak masalah, sudah untuk 1 minggu pun nggak masalah, apalagi hanya untuk jalan ke mungkin ke Jakarta atau sering banyak yang beli kayak gitu untuk oleh-oleh gitu buat tangan. Oleh-oleh itu bukan dibentuk, maaf ya, bukan harganya ya, tapi kan orang tuh keikhlasannya datang bawa oleh-oleh kayak gitu. Maksudnya bener kan? Orang tuh kan nggak mandang itu harganya mahal atau enggak, kan enggak gitu. Yang dipandang kan bawanya enteng, bawanya itu gitu. Betul. Jadi kalau kebosan pulang, nah pulang kampung aja. Nah boleh, iya. Ini boleh, pasti. Murah meriah, seandainya beli 10 gitu kan. Uangnya kan enggak seberapa, tapi kan keluarga senang nih kasih satu gitu. Iya, nah, betul. Gitu. Satu orang satu. Kayak gitu.
terbaik, betul ya. Oke, okay, setelah ini Ketong akan lanjut. Ketong dengar suaranya Kak Ria lagi. Iya, ini kali bukan Lasiana lah. Lasiana terus nanti bosan. Mau mandi di Lasiana, tapi kalau hati-hati. Lasiana lewat ini ya, siapa mampir. Oh iya, siap, pasti. Nanti tolong stok itu yang paling paling banyak. Ready ya. Stok. Kakak mau berapa ready stok tiap hari? Hitam rambut keriting, mau omong apa juga terpenting. Mau bilang apalah, nanti kau pusing 7 keliling. Kopi hitam rasanya pahit, tambah gula manis sekali. Kulit hitam su pasti pahit, kau pun senyum manis sekali. Manis buah manggis, lebih manis buah kendari. Orang bilang manis-manis nona bugis, lebih manis rakat sendiri. Biar sahitam rambut keriting, mau omong apa juga terpenting. Mau bilang apalah, nanti kau pusing 7 keliling. Ombak su pijar di batu karang, nyong pun manis sing ada lawan. Biar bapak kejar deng kelewang, sumba demi cinta sa tetap berjuang. Biar sa hitam rambut keriting, mau omong apa juga terpenting. Mau bilang apalah, nanti kau pusing 7 keliling. Pantun rakat, elelele ya, elelelelelelele ya. Mari goyang pantun elela, biar sahitam rambut keriting. Mau omong apa juga terpenting. Mau bilang apalah, nanti kau pusing 7 keliling. Ini yang jadi beta pun favorit. Dari kotong duduk santai-santai beta su hampir kesabis. Bisa bikin ukuran yang lebih besar khusus ada, yang ini. Ada yang besar, ada yang sedang, ada yang ini, ada yang kecil. Mau dari tergantung. Tergantung doi. Tapi tergantung dari tergantung kotong sama kawan. Semua ya. Kawan. Oh. Yang keikhlasan. Yang besar keikhlasan. Yang besar 1 kiloan segini loh, besar loh. Satu. Ini berapa gram nih? Ini paling 150 gram. 1 kilo itu besar segini, Kak. Itu makan sampai bengkok tuh. Jangan habis 1 kali ya. 1 kali nanti kata ya. Terbang dia. Kalau Kak Kedes mau pilih yang mana nih? Pilih yang kamu yang ini. Itu paling enak. Paling enak, sama. Enak boleh. Ya, ini kita memang pilihan yang sama-sama, ntar nanti kita bawa pukul siapa. Bawa pulang yang ini. Tenang. Bawa pukul sampai siapa nih? Kau siapa? Full, yeah. Ready stop. Dari 2019 sampai sekarang ini lumayan lah untuk Alhamdulillah, Kak. Alhamdulillah. Kotong sampai pekerjakan orang berarti memang su butuh sampai tahap yang kotong butuh orang untuk bantu iya, gitu. Iya, betul. Karena kita makan sendiri. Ya gitu, Alhamdulillah. Untuk penghasilan? Penghasilan ya lumayan lah untuk jajan anak, untuk sekolah anak gitu. Per bulan ya lumayan lah, Avanza dapat. amin aku amin aja lah. Amin dalam proses ya. Ya mungkin nanti ke depan Kak Al juga punya pekerja yang bisa bantu kakak bikin
Jadi sebenarnya sekarang sudah punya pekerja. Oh sudah. Sudah. Dua orang. Ya. Itu papa dengan mama. Bukan, ada adik sepupu. Adik sepupu. Yang bantu-bantu. Bantu. Memang kalau bikin ini kelapetar berapa lama? Sebenarnya buatnya sih sekitar mungkin sekitar 1.5 sampai 2 jam. Soalnya agak lama. Tapi harus pro, dari persiapan sampai jadi. Soalnya kan prosesnya kan harus fresh semua ya. Iya. Harus kelapa muda apa? Iya. Ini peti kelapanya naik sendiri atau? Orang beli. Karena ada pohon kelapa di belakang rumah kak. Di depan rumah juga. Jadi kalau memang kalau stok di pasar atau ini sudah ada ya sudah bisa pohon kelapa di rumah. Alternatif ya. Alternatif. Enggak beli. Enggak beli. Enggak tambah modal. Ya, kasih tumbang dan pohon atau kemana? Harus kelapa muda juga ya. Iya, harus kelapa muda. Kalau ngomong peta omong santai-santai ini semua habis. Sudah apa-apa. Sudah apa-apa, Kak. Kasih habis. Ini biar kita kasih tahu teman-teman kalau ini memang enak betul. Jadi mau pesan langsung pesan sah. Di ada IG, ada Facebook, Facebook, Instagram. Kalau ada yang berteman WA, berteman WA, WA. Oh ya. Ya. Langsung pesan. Kalau yang berteman WA pasti dia tahu karena ada ini. Iya benar. Makan makan harus beli kesonden. Iya. Benar. Dia berteman WA karena dia tahu ini. Ya. Tapi kalau sudah apa ya kak, sudah satu kali beli itu, alhamdulillah order gitu. Kita gihan berkali-kali. Iya. Nanti beta hubungi kan. Soalnya kalau sudah kalau gini kan aku kan macam-macam ada frozen food gitu toh. Jadi mau seandainya mau beli ayam ungkep nih, beli ayam ungkep mbak satu. Seandainya mau tahu bakso, kerupuk sekalian ya, tahu kuning sekalian ya, kan kayak gitu. Paling banyak pesan tuh biasanya mungkin pesta. Atau enggak malahan ini, malahan rumah tangga. Rumah tangga itu kan enggak kadang kan mau sudah pegawai kantor, sudah riweh, belum anak-anak sekolah atau cari yang simpel-simpel itu sudah. Paling hubungi nanti via GrabFood. Gitu. Ya gosen kayak gitu jadinya enggak. Karena arti jujur beta nih. Satu orang yang tidak suka makan kerupuk dari dulu. Dari dulu. Tapi ini hari beta jadi baru suka. Baru suka ya. Ini hari beta jadi suka makan kerupuk. Nanti kita pesan lah. Belum tahu masalahnya. Masalahnya apa sih? Masalahnya belum tahu. Kalau beda sama kayak kita lidah-lidah Jawa gitu ya. Kalau makan enggak ada. Oh, beda lidah Jawa dengan lidah Kupang beda. Gini, kak. Mana coba tes coba lidah. Enggak, maksudnya gini. Kalau lidah kita ya, kalau makan enggak ada kerupuk tuh kayaknya kayak apa ya? Jalan tuh lurus aja, enggak ada belokan kanan, enggak ada belokan kiri gitu. Tapi kalau saya tuh butuhnya belokan kanan, belokan kiri. Oh, gitu. Tidak boleh jalan lurus. Tidak boleh. Yang penting tanjakannya jangan. Tanjakannya jangan tinggi-tinggi. Jangan tinggi-tinggi, nanti teh jatuh. Tapi jalan jangan lurus, harus zigzag kiri kanan. Harus ada zigzag kiri kanan gitu. Makanya harus. Berat makan kan, kalau hanya makan itu nggak ada kerupuknya kan berarti hanya lurus saja. Iya ya. Atau nggak ada belokan kanan. Tidak ada improv-improv. Benar, nah. Nggak ada improv lagi. Makan seharus improvisasi. Betul. Betul. Iya, ini hari beta jadi suka kerupuk. Ini kan baru satu. Nanti yang lain itu. Yang lainnya. Ini belum tes itu toh. Ada berapa macam sih? Ada berapa semua kerupuknya ada berapa jenis? Ada banyak. Ada 7-8. 8 enggak ya? Ada 8. Ini yang dibawa tidak semua ya? Enggak. Nanti malahan penuh. Beda-beda, bahannya beda? Kalau bahan sih nyaris sama ya, hanya bedanya tuh hanya bentuk. Kayak itu kerupuk, dari ini tongkol, kayak ini dari kedelai gitu kan. Ini sama ikan sama rebon, sama kayak itu. Rebon? Iya. Apa itu rebon? Rebon itu kayak udang kecil-kecil gitu. Oh. Kayak ebi. 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 Kita di sana bilang ebi kayak pesannya. Sama, itu sih. Sama itu sudah pokoknya kayak gitu. Jadi enggak ini. Hampir semua ya sama. Enggak minum dah. Iya, tunggu minum nanti dulu. Kalau minum jadi kenyang. Cepat jadi kenyang dan tidak akan makan ini lagi. Kadang pun bisa begitu ah. Minum suka supaya kesleng. Kan deh. Kalau minum nanti kita nanti bisa hubungi. Iya, nanti pas saudara dong yang kepingin mau coba.
kerupuk bintang ya? Aneka kerupuk bintang. Uh-huh. Hmm. Nanti boleh langsung pesan di Facebook, di Instagram, di datang langsung boleh. Di WA boleh datangi langsung tempatnya di Oe Sapa. Untuk area Kota Kupang di Pohon Duri. Di situ kalau datang langsung di situ nanti kotong bisa dapat dengan kopi, bisa cerita tutur sejarah di situ. Sangat boleh. Sedangkan untuk ke Al Pung Kelapa Tar, nanti alamatnya di Jalan Nangka. Jalan Nangka. Di sebelah mana tuh kak? Kalau dari Rumah Sakit Bayangkara. Oh itu. belum. Pokoknya lewat apa Alfamart, lewat Leika, nanti sebelum orang yang jualan manisan mangga, rumah di sebelah kanan. Memang belum ada kayak plang-plang gitu sih. Nanti ke depan tolong bikin ya. Amin. Kenapa ada ini tidak jual di Facebook juga? Sound deh sih kak. Beta Sound punya Facebook soalnya. Harus punya dong. Masalahnya kalau di Kupang itu masih kencengnya masih di Facebook. IG gitu. Sekarang mau ke IG itu belum terlalu, tapi Facebook itu yang lebih kenceng. Jadi untuk gitu. Di medsos tidak ada. Palingan kita cuma teman di WA ya. Iya, WA. Memang teman-teman yang di WA tuh yang biasa pesan gitu. Jadi habis hari kita langsung bikin Facebook. Jadi nah, alamatnya di WA. Namanya apa? Kelapetar apa begitu? Belum ada nama nih. Belum ada nama. Belum ada nama. Kita bikin nama. Bikin nama. Kita ganti kelapa tar dari kelapa lima. Dekatnya pasir panjang. Oke, sudah lagi berarti wes apa? Kita enggak makan. Nanti makan, jangan malu-malu makan. Di sini kebetulan gratis toh. Kalau penyanyi enggak boleh makan tuh. Ya? Kalau penyanyi nggak boleh makan kerupuk. Ya nggak boleh makan. Lagian ini penyanyi cari hal dari tadi. Suka bilang apa, biar hitam rambut keriting. Ini dari mana nih? Tersinggung, tersinggung berarti ya? Tersinggung dong. Soalnya merasa. Ada papa kejar dengan parang sumba, nah apa. Cari hal berarti. Beta biar jelek-jelek begini, tapi beta pepacar. Jauh lebih jelek dari beta. Jauh lebih begini kan. Iya, jelek, jauh lebih jelek dari beta. Jadi beta bersyukur tidak menjadi yang paling jelek. Tapi jadi yang terbaik. Amin. Iya, jadi yang terbaik. Jadi yang terbaik, Kak. Oke, okay, Kak Aldens, Kak Narti, terima kasih kita sudah cerita di sini, kita sudah makan-makan di sini. Terima kasih juga para pemirsa yang sudah ikuti kami dari awal pertengahan hingga boleh berakhir ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, ada bahasa tubuh yang bikin bahasa saudara dong tersinggung. Mohon kami dimaafkan. Beta Desmond. Beta Bosan. Iya, kami pamit. Kita akan jumpa lagi di minggu depan. Terima kasih kakak. Terima kasih. Bunga le iya, bunga le mai sika, bunga kontas kore, bunga rempesika dari jatah kapal, raeng lameng raming maru gaya bunga, gekea hama-hama. Lopa suding loning adat, adat itan dudeng dading. Lopa muro lopa meam, da alala dopa dete. Lopa suding loning adat, adat itan dudeng ding, ding, ding. Hey! Bunga le iya, bunga le mai sika, bunga kontas kora. Menikulo deri jatah kapa ei terang lirang. Raik au lameng sareng maruga bunga 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 sika lopa miring lopa pliping lopa muro lopa meang he mamalia bunga bunga lemai sika bunga
pontas kora bunga rempesika bunga kalar balar bunga teloakan labu tengge bunga bunga rempesika. Suding loling ada titan duden tadi lo pamuro lo pamea dalalan do padete lo suding loling ada titan duden ding 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 hey mama lia bunga bunga lemai sika bunga kontas koran bunga